satu pemain dari Indonesia sudah terlepas di sana. Apa yang terjadi? Ada yang menjalan di sana, kerja sama yang kedua. Namun lagi ada Yanis. Kali ini Rizky Tangsi. Bala. Rizky Tangsi. Dua orang sekaligus menghalau pergerakan dari kata Rizky Tangsi ini. Ali tenaga bebas. Kita lihat di sana Faisal. Iya, nampaknya sudah dimulai. Kita lihat bola langsung diambil alih serangan pertama dilakukan daripada Betuk. Wah, Risa Adila di sana, kita lihat. Oh, Rafika nampaknya. Cukup cepat nampaknya boleh diambil salah satu pemain daripada Persat ini. Updating di mana Persat di sana. Kembalikan saja ke belakang. Salah satu pelak pintu dari Persiraja Banda Aceh nomor 15 yaitu Sikri. Kita lihat kembali kali ini Persat. Masih Persat di sana nomor punggung 6 yaitu Lutfi. Lutfi Fauzi salah satu pemain dari Persiraja Banda Aceh. Angkat saja ke depan, di sana ada nomor punggung 13. Namun nampaknya Paul Fazlun tadi salah satu pemain. Amur Amirul Fajar juga salah satu pemain dari Persiraja Banda Aceh. Ya, kali ini betul kita lihat Rizky Tangsi di sana, kita Rizky kali ini. Lagi-lagi nampaknya masih pemain-pemain para pemain daripada Laskar kali ini. Angkat saja ke depan, di sana ada nomor 13. Namun masih berhasil disundul para pemain daripada Persat ini. Kita lihat tadi tekanan dilakukan para pemain daripada Laskar. Kita lihat daripada ke dalam daripada Persat. Rafika tadi. Ya, kita lihat Sikri tadi pendek saja kepada rekannya. Kembali kali ini Persat. Persat masih nomor 10 di sana. Lagi-lagi digagalkan para pemain daripada Laskar kali ini. Kita lihat Sikri salah satu pelak pintu dari Persiraja Banda Aceh nomor 15. Namun sayang handsball tadi, tendangan bebas kembali untuk Laskar. Ya, kita lihat Laskar kali ini kapten Pim Bingir ke pinggir. Bisa kita lihat Amar yang dituju dari pada Laskar. Angkat saja ke depan nomor 7 di sana Rizky Tangsi tadi. Kembali kali ini kita lihat Rizky yang dituju di sana. Lagi-lagi berhasil kita lihat Laskar Kabulia kali ini. Ke belakang kembali kita lihat. Lagi-lagi sejuang satu dua. Namun salah umpan kali ini diambil alih para pemain daripada Persat kali ini. Persat kali ini Eri di sana. Namun sayang digagalkan salah satu pemain daripada Robah Rizalila di sana kita lihat. Ke belakang saja kita lihat. Jaga gawang daripada Persat kali ini. Sikri berhasil mengejar salah satu pemain daripada Laskar. Kita lihat. Oh, luar biasa permainan cantik diperagakan para pemain kedua kesebelasan. Kita lihat ada langsung ke depan di sana, kita lihat masih ada Kadhafi. Namun sayang nampaknya gagal kontrol yang dilakukan tadi. Lakukan. Kembali dari kita lihat Persat. Sumpah pendek saja kepada nomor punggung 13. Lagi-lagi Persat kali ini kita lihat nomor punggung 13 di sana. Ke pinggir dia di sana nomor punggung 8 yang dituju. Namun sayang umpan Afrika kali ini. Jalan yang terbaik yang dimiliki daripada Persat ini. Kembali kali ini kita lihat Laskar mendapatkan Tangsi ini. Rizky Tangsi dapatnya mendapatkan pelanggaran. Tendangan di tendangan bebas daripada Laskar Muda Betung ini. Angka saja ke depan di sana Kabulia yang dituju. Namun lagi-lagi salah umpan diambil alih para pemain Persat kali ini. Kita lihat
juga salah umpan. Kembali dari E, Laskar yang mudah-mudahan menguasai bola. Kapten tim pendek saja kebenarkannya. Lagi-lagi masih Laskar kali ini, kita lihat di sana. Di belakang kembali, nomor punggung 16, Amar. Ada apa? Gagal Fahrisa tadi. Kembali kali ini kita lihat. Lagi-lagi kali ini perebutan bola, nampaknya masih berhasil kami kali ini. Laskar kali ini ke depan, namun sayang lagi-lagi digagalkan para pemain daripada Persat. Kita lihat salah satu pemain terpilih dilakukan kembali. Persat kali ini coba lakukan serangan, masih berhasil namun lagi-lagi digagal. Selamat kali ini kita lihat satu pemain dari jalan. Kembali kali ini Persat, kita lihat tekanan dilakukan kembali. Lagi-lagi lewat nomor 13 di sana kerjasama dengan rekannya, namun sayang digagalkan para pemain daripada Laskar kali ini. Selamat kembali diambil Laskar, kita lihat di sana. Terlalu tinggi dengan kaki kita lihat. Pelanggaran 5 yang dituju yaitu Max. Kembali kali ini Persat, kapten tim membantu serangan. Masih kapten kali ini kita lihat. Nomor punggung 6 kali ini terlepas dia kali ini kita lihat. Nah, masih berhasil diambil kali. Kembali kali ini kita lihat, perhatikan ke belakang. Max kembali kali ini. Angkat saja ke depan di sana, ada nomor punggung 13 kita lihat dari Persat kali ini. Lagi-lagi Persat, nomor punggung 10. Ke belakang saja dia nomor punggung 6 kali ini. Coba melewati salah satu pemain. Ya, nampaknya mendapatkan peluang bagi Persat lewat tendangan penjuru kali ini. Kita lihat sudah lakukan. Luar biasa nampaknya akan betul ini. Penjaga gawang terbaik yang dimiliki daripada Laskar Pemuda Betul, yang sampai saat ini belum bisa tergantikan di posisinya. Kita lihat Amirul Kabuli yang dituju di sana. Namun ada Zikri pelatih Persira Jabat Aceh yang membela daripada Persat ini. Kembali perebutan bola, Persat kembali belakang saja. Sulfan kali ini dilatih hawa ke depan. Nomor 10 yang dituju, luar biasa nampaknya permainan satu-satu luar dilakukan. Kembali kali ini Persat di sana. Persat kali ini kita lihat. Persat kembali dapat yang kita lihat nomor 13. Masih coba melewati salah satu pemain. Pendek saja kebenarkan dia di sana, terlepas nomor 6. Lagi-lagi digagalkan para pemain daripada. Kembali kali ini kita saksikan kapten tim Persat angkat satu gelombang di sana. Diri yang tinggi nomor 10, namun ada Edison kerjasama dengan rekannya. Kembali kali ini kita lihat diambil alih para pemain daripada Persat. Lagi-lagi kita lihat perebutan terjadi di belakang daripada Laskar, namun diambil alih kali ini kita lihat di sana salah satu pemain terbaik. Lagi-lagi gagal dimanfaatkan peluang tadi. Kali ini kita lihat Laskar Rizky Tangsir yang dituju. Kembali digagalkan kapten tim daripada Persat. Kita lihat kali ini angka saja dapat nomor 13. Apakah perasaannya kita lihat nomor 13. Terbentur. Lagi-lagi Persat melakukan tekanan. Pendek saja. Rapikan kali ini kerjasama dengan kalian nomor 16 kali ini kita lihat. Masih terbentur. Sayang nampaknya lebih dua tertangkap oleh AW2 salah satu pemain daripada Persat ini. Kita lihat tekanan terus dilakukan para pemain daripada Persat. Depan lagi-lagi di luar jalan ke belakang kapten yang dituju.
kembali pasar kali ini nomor punggung 12 yang ditujuh kita lihat yaitu Mufgriot kerjasama dengan 13 ini ada apa sih kembali kali ini nomor punggung 10 tapi juru ini ya nampaknya daripada pasar kali ini terlepas apa yang terjadi kita lihat pelanggaran dilakukan sosok Isan. Kita lihat Isan salah satu pemain dari Blank PD saat ini membela daripada Laskar Muda Betung. Isan angkat saja ke depan. Isan ada Fahri Saldina dan sayang kesunduran dari Fahri Saldina pada persat di sana. Sikri masih Sikri masih mencari rekan dia. Angkat saja tempat di sana. Perebutan kembali dimenangkan daripada Betung. Kali ini Laskar Muda Betung. Kali ini kita saksikan daripada persaingan nomor 13 di sana. Masih nomor 13. Lagi-lagi nama Rizky Tangsi di sana. Rizky ke belakang saja dia. Amar. Lagi-lagi kapten. Namun salah. Kembali diambil alih dari persaingan kali ini kita lihat. Nomor 13 membantu serangan kali ini daripada persa kali ini kita lihat kerja sama satu dua dilakukan lagi-lagi nomor 14 di sana lewat jalan terlepas kapten persa lagi-lagi berhasil salah satu pemain kita lihat namun ada yang di sana buang saja ke depan salah umpan dia Sikri kali ini pegang saja kepada nomor 6 yang kelutri. Kita lihat kali ini Derek di sana. Apa yang terjadi kali ini kita lihat masih persat. Lagi-lagi persat kali ini kita lihat. Coba melewati salah satu pemain kali ini kita saksikan terlepas di sana. Apa yang terjadi kita lihat ada di ruang jalan di sana kerja sama satu dua. Namun lagi-lagi ada Yanis. Kali ini Rizky Tangsi. Mana? Rizky Tangsi. Dua orang sekaligus. Menghalau pergerakan daripada Rizky Tangsi ini. Kita lihat kembali kali ini persat. Ya, Suhan umpannya kita lihat. Lagi-lagi persat. Di sana. Namun agak kembali keluar dari sarangnya. Laskar kembali kali ini kita lihat Isan. Dekir kali ini 15 kerjasama dengan Kaburia. Angkat saja depan di sana ada Kadafi yang dituduh daripada Laskar Muda Betung ini. Kita lihat Kadafi sendirian. Apakah berhasil Kadafi kali ini? Namun sayang tidak kali ini kerjasama dengan Rizky Tangsi kali ini kita lihat di sana Rizky. Rizky kali ini kita lihat. Gagal nampaknya Rizky tadi dicuri saja bolanya. Kembali diambil alih para pemain Persat. Lihat di sana kapten Rizky masih menguasai bola. Lagi-lagi persat Rafikan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 6 kali ini kita lihat di sana ada rekannya kali ini di luar jalan. Namun salah ambil inisiatif tadi kembali kali ini Laskar Rizky tak ke belakang angkat saja kepada Fahri Saldina terlepas kali ini kita lihat. Kembali diambil alih para pemain dari Muda Persat. Persat kali ini kita lihat lagi-lagi Persat. Sufan kali ini kerjasama dengan nomor 6 masih Persat dibantu oleh rekannya nomor 12 daripada Persat ini kita lihat kembali lagi kepada nomor 6 luar biasa rekannya. Rafika kali ini kita lihat bekerja sama dengan Sufan angkat saja pendiam di sana masih berhasil nampaknya kita lihat Persat masih menguasai bola lagi-lagi kali ini kita saksikan nampaknya pelanggaran bilang dari Persat kita lihat masih bermain-main dia ke pinggir saja di sana ada Sikri di sana Sikri kita lihat kembali kali ini serangan diambil alih para pemain daripada Persat namun digagalkan oleh Yanis kita lihat Laskar angkat saja ke depan ke Kadafi yang dituju di sana. Lagi-lagi perebutan terjadi. Kali ini kita lihat Lutfi ke pinggir di sana ada kapten tim kita lihat. Angkat saja ke depan sudah tidak kuat. Masih kali ini kita lihat. Persat
masih berhasil digagalkan para pemain daripada Laskar Muda Betung ini. Kapten tim bersama dengan Kadafi. Kadafi pemain cepat yang dimiliki daripada Laskar Muda Betung lepas kali ini dari Kadafi. Luar biasa dapatnya lagi. Kita tunggu Mara Isa ambil alih tendangan bebas Persat. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat sudah dilakukan. Sudah saja. Kali ini kita lihat sudah lakukan Persat kali ini di sana nomor 13. Angkat saja. Saya calang di sana. Wancalang kerjasama dengan namun saya enggak jauh dia. Kali ini Laskar. Kapten tim kita lihat. Kadafi yang dituju. Salah satu pemain tercepat yang dimiliki daripada Laskar. Namun lagi-lagi nampaknya salah umpan. Kembali Persat menguasai bola. Masih Persat ke belakang Sikri. Palang pintu daripada Persat. Pendek saja kepada rekannya nomor 23. 13. Salah umpan dia. Kita lihat kembali Persat kali ini. Sulfan. Ada. Danta terlepas. Kali ini kita lihat di sana Danta. Masih coba melewati salah satu pemain. Pemain muda yang dimiliki daripada Akasa Kedari. Wajahnya di sana. Daripada Laskar Muda di babak yang pertama ini. Kita lihat Islan angkat saja ke depan di sana. Ya kali ini kita lihat di sana dibuat besar saja Sikri kali ini. Angkat saja ke pinggir. Kita lihat nomor 12 Sulfan kembali kali ini ke pinggir, ada rekannya di sana di Wacara. Kita lihat kerjasama dengan Kapten Tim di sana. Kapten Tim akan saja sempat masih Wacara kali ini. Bisa saja. Wasip Rizky nampaknya di sana. Kerjasama dengan Amar kembali Rizky angkat saja ke depan. Pak Risa Adina yang dituju namun lagi-lagi digagalkan para pemain dari Persat. Oh kembali Mara Isan ke belakang saja Sikri. Luar biasa Sikri palang pintu yang didatangkan dari Persiraja Banda Aceh. Kali ini kita lihat Dian tadi hampir saja mencuri. Lagi-lagi Persat kali ini kita lihat Sikri kembali ke belakang. Angkat saja nomor 13 yang dituju. Namun berhasil diambil alih para pemain daripada Laskar Muda Betung. Kali ini kita lihat Dian. Kadafi kali ini kerjasama dengan Dian. Fahrisa Adila Kabulia. Kabulia kali ini terlepas. Kabulia. Fahrisa. Sudah berhubungan diri daripada Laskar Muda Betung. Namun saya
belum berhasil menutup kedudukan. Berikan kali ini gelandang terbaik yang dibagi dari para Persat saat ini. Fahrizal Bima, angkat saja ke pinggir belakang. Agak jauh. Ini salah balik dari Ayu. Gerbang di sana lawan pemain 10 yang dibunuh. Ada Jok Edison dibuang saja oleh para Lutfi, salah satu pemain Persiraja Banda Aceh saat ini. Ya, nampaknya pelanggaran lagi ya Patrick. Ya, kita tunggu tendangan bebas dari para Persat di sana. Nampaknya Sigri, salah satu pemain Persiraja Banda Aceh saat ini. Sigri. Daripada Persat, kita lihat di sana Wan Jalan di sana. Luar biasa pemain lincah yang dimiliki daripada Persat ini. Kerjasama dengan Derinada luar biasa nampaknya. Kembali kapten tim sudah lakukan angkat saja ke depan di sana. Sekali ini kita saksikan dijajakan para pemain daripada Laskar. Lupi kerjasama dengan rekan yang nomor punggung 13 di sana. Persat masih akan saja berlatih di sana. Namun salah umpan Kaburia kali ini. Persat kali ini jadi ada yang dituju di sana. Iya, nampaknya berakhirlah pertandingan di babak yang pertama sore hari ini antara Laskar Muda Betong berhadapan dengan Persat dengan skor 0-0. Antara Laskar Muda Betong berhadapan dengan Persat. Di mana bola yang diambil para pemain dari Persat lewat nomor 10. Ya, kita sudah dilakukan babak yang kedua. Kick-off babak yang kedua. Persat ke depan di sana. Jadi Dada di sana ada Dinwan Dona. Kita lihat yang pada kedalam sudah dilakukan. Kadafi yang dituju di sana. Kadafi kali ini masih menguasai bola. Coba mencari rekan dia. Masih bermain-main. Ke belakang saja Isan kali ini. Angkat saja ke depan, Farisa Dila yang dituju di sana ada di sekitar saya. Namun saya, Kaburia kali ini kita lihat Kaburia. Kaburia kapten tim daripada Laskar Muda bersama dengan rekannya Farisa Dila. Apakah berhasil dimanfaatkan para pemain daripada Laskar Muda ini? Kita lihat siapakah yang akan ambil alih tendangan bebas. Kita lihat di sana Farisa. Panah. Ya, kita lihat. Namun saya meja penitia ataupun tribun utama dituju kerjasama dengan Kaburia kembali dari Sabila yang dituju Kaburia kembali namun dibuang saja oleh Rafika tadi. Lagi-lagi kali ini John Edison pelak pintu daripada Laskar Muda. Kembali kali ini Laskar Muda Kaburia di sana namun sayang gagal. Kali ini diambil alih para pemain daripada Persat. Kapo. Di sana.
luar biasa dapat Yasir Bergantin melakukan tekanan di babak yang kedua ini. Apalagi saat ini Persab tertinggal 1-0. Pelanggaran Dik yang berulang-ulang beberapa kali Dik yang melakukan pelanggaran akhirnya mendapatkan ganjaran dari Persib dengan kartu kuning. Yaitu Lutfi Fauzi, salah satu pemain dari Persiraja Banda Aceh yang dimiliki daripada Persab di sore hari ini. Kita lihat Fauzi dapatnya ambil alih tendangan bebas. Fauzi angkat saja ke depan, di sana ada rekannya, kita lihat. Namun nampaknya sudah lebih duluan keluar. Persab kali ini pendek saja kepada Lutfi. Ke belakang saja Sikri kali ini. Masih Persab menguasai bola. Umpan kali ini daripada Persab coba melakukan tekanan ke depan, di sana ada Tiwan Jalan. Kita lihat Tiwan Jalan kali ini menguasai bola, coba melewati salah satu pemain. Angkat saja ke depan, di sana. Apa yang terjadi lagi? Tekanan dilakukan para pemain daripada Persab. Rafikan kali ini kita lihat. Masih Rafikan. Masih melecek. Lagi-lagi Persa kali ini angkat saja depan Dewan Jalan di sana yang dituju. Dewan Jalan ke depan dua kali ini kita lihat di sana. Lagi-lagi. Salah satu pemain terbaik Persiraja Banda Aceh saat ini. Persiraja mendung. Kita cek. Kita lihat. Adam angkat saja ke depan. Kembali kali ini. Persab. Ada Gerina dari sana. Lagi-lagi masih berhasil. Kembali kabulnya angkat saja ke depan. Ya, kita lihat kembali kali ini Dewan Jalan di sana. Kebelakang saja. Masih Persab kali ini angkat saja ke depan, di sana ada Gerini. Namun sayang umpan yang diberikan tadi terlalu tajam. Kembali diambil alih penjaga gawang daripada Laskar Muda Aceh. Ini kali ini kita lihat. Bola keluar lempar ke dalam untuk Laskar Muda. Ada Rizky Kabulya yang dituju kembali Kabulya kali ini kita lihat. Pendek saja kepada Fahri Sabila. Lagi-lagi Rizky Tangse. Kembali Rizky Tangse kali ini kita lihat. Ada Kabulya di sana Kabulya. Apakah kembali berhasil dimanfaatkan para pemain daripada Laskar Muda Betung ini? Lihat tempatnya di sana. Laskar Muda nampaknya ada Sikri lakukan blok. Kembali kali ini perebutan dimenangkan daripada Laskar. Kita lihat Isan kerjasama dengan Kabulya. Kabulya kali ini kita lihat Kabulya masih lagi-lagi Kabulya dicuri saja oleh Rafikan tadi. Rafikan gelandang terbaik daripada Persab. Wasit pergelap 13 keluar masuk 9. Ya. Ya. Kanak Kabulya yang dituju. Kembali Kabulya kali ini ke depan di sana. Namun sayang. Kembali diambil alih para pemain Persa kali ini kita lihat. Kapten tim. Para Isak tadi. Kembali Rafika angkat saja ke depan di sana. Namun sayang. Pelanggaran terjadi yang lebih tadi. Bila yang dituju. Kembali kali ini kita lihat Persab. Rizky Tamsi ke belakang. Isan. Kembali kali ini diambil dari para pemain daripada Laskar. Lagi-lagi kali ini kita saksikan.
Persat menguasai bola. Pelanggaran dilakukan oleh Isan. Ketinggian bisa ada rekannya. Persat kali ini coba lakukan tekanan. Nomor 9 kita lihat Abid nampaknya di sana kerja sama 1-2 Abid selesai kali ini kita lihat kelima tolong duduk yang di depan daripada tribun utama. Kita lihat kembali kali ini Persat di sana namun masih berhasil kali ini kita lihat lagi-lagi perebutan bola diambil oleh para pemain dari Persat. Keluar tampaknya penjagaan daripada Laskar. Sikirin kembali kali ini pendek saja kepada nomor 25. Kembali kali ini Lupi pinggir saja dia di sana. Namun tidak bisa dimanfaatkan oleh Dery Nanda tadi. Striker muda yang dimiliki daripada ini Afrika. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Kapuria tadi. Lihat, tendangan bebas kembali untuk Persat. Lihat kali ini Persat nomor 25 tendangan langsung membentuk salah satu pemain. Kembali kali ini kita saksikan di sana. Rizky Tangsi kerja sama dengan Tegian. Akan saya dikirimkan di sana ada Kadafi yang dituju. Kembali kali ini kita saksikan. Lihat pada rekan yang di sana. Akan saya dikirimkan di sana. Dewan Celak kali ini. Masih dilakukan saja dia. Kembali ke pinggir di sana kita lihat Amin namun sayang lagi-lagi gagal. Diambil alih pada pintu daripada Persat kali ini Sikri. Kembali Persat kali ini lakukan tekanan. Belakang saja. Angkat saja ke depan di sana. Lagi-lagi kali ini kita saksikan perebutan bola kapten kali ini. Dibuang saja. Bantuan tanpa kali ini masih kali ini kita saksikan daripada Persat. Di wajah kali ini. Masih ke belakang saja. Akan saja ke depan. Hampir saja kita lihat kali ini. Tidak ada bola. Bola Persat. Namun mudah saja bagi penjaga gawang dan pengawas karung muda ini. Ternyata tadi ada berhasil menjinakkan tendangan yang dilepaskan salah satu pemain daripada Laskar tadi ataupun Persat tadi. Kembali kali ini perebutan bola dimenangkan daripada Persat melalui kapten tim Dewan Calon kali ini kita lihat di sana Dewan Calon terlepas dia masih Dewan Calon kerjasama dengan Lutfi ada di sana kita lihat kepingin dia di sana kali ini daripada Persat namun saya lagi Persat melalui batu nomor 12 kali ini pendek saja kebenarannya kembali Persat angkat saja ke depan namun dibuang saja oleh John Edison. Kembali kali ini diambil alih para pemain sini daripada Persat kita lihat ke depan Dery Nanda yang dituju Dewan Calon dibuang saja oleh Amar tadi angkat saja ke pinggir bisa ada rekannya kita lihat lagi-lagi dijaga satu pemain daripada Laskar Sikri kali ini. Pendek saja kepada Lutfi kali ini kembali Persat kali ini kita lihat di sana Persat akan saja sayang nampaknya terlalu tajam umpan yang diberikan oleh saat ini Persat coba lakukan tekanan lagi-lagi lewat nomor pukul 9 kali ini angka saja ke depan di sana nomor pukul 10 yang ditunggu kali ini kita lihat di sana ada di wacana kali ini kita lihat di wacana masih di wacana coba lewat di sana tuh angka saja ke depan di sana. Lagi-lagi
banyak peluang untuk kali ini. Namun sayang akan saja kembali. Oh, Erin aja kali ini kita lihat tenaga berapanya. Namun masih Sulfa. Masih banyak yang pemain dari Pasar dalam. Nomor punggung 9. Ya, sudah lakukan. Setelah dia lakukan oleh Amaru tadi dan para pemain daripada Persa kali ini. Daripada Laskar ada rekannya di sana kali ini kita lihat Amaru buang bola saja di depan. Kembali kali ini Persa belakang saja dia. Angkat saja terbang nomor 25 Sikri. Pak Davi yang dituju di sana. Masih berhasil Persa kali ini ambil alih serangan ke depan. Sikri yang dituju kita lihat. Masih berhasil kabur. Ya, kembali lagi ke Laskar Muda Betung.
Lian. Kembali Laskar. Laskar kali ini kita lihat kerja sama 1-2. Kembali lagi kita lihat bersama Laskar muda Rizky Tansi. Masih namun Fahriz Ardila kurang siap di sana. Ya, kita lihat kembali kali ini persat di sana terlepas salah satu pemainnya. Kembali lagi ada John Edison. Oh, di dia. Kita lihat. Rafika kali ini kerja saja kepada Lutfi. Lagi-lagi masih persat menguasai bola. Kali ini kita lihat di sana kerja sama 1-2. Ada Sikri ke belakang saja dia. Kembali Sikri kali ini. Masih yang dia tak cipah bersama tadi. Tadi oleh Mahrum masuk ke BDB. Tahan waktu 4 menit di babak yang kedua ini. 3 menit. Kita lihat Laskar. Ada Derina ada yang dituju kali ini kita lihat. Lagi-lagi tersap. Tapi kali ini sofanya dituju. Pikir bisa dari pada persa kali ini tanya. Lagi-lagi dapatnya dijaga. Dari pada Laskar muda pun kali ini tanya di sana. Coba melewati salah satu pemain. Selamat kepada Laskar untuk